juga nanti nih sage juga arenger ya. Nih ini katingannya tuh di pahanya nih agak ngelembung ya, jadi harus dikecilin dari sininya. Sama ini panjang, jadi ini lipetannya terlalu gede nih, terlalu gede ya, nanti dipotong beberapa sen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya mau ada kedatangan ini ya, ada kedatangan tamu. Ini mau permakin ya. Ini jauh-jauh ya dari Jakarta datang ke Rangkas Bitung. Tapi saya sangat senang sekali karena ini sambil menjalin silaturahmi ya. Saya senang sekali kalau misalkan datang ke sini, walaupun ini tempatnya gubuk derita. Gubuk derita. Oke, jangan lupa ya, mohon bantuannya buat teman-teman, tekan tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yang udah subscribe, terima kasih banyak ya, kalian memang luar biasa. Oke, kita langsung ya. Dan ini di sini tuh sambil ngopi-ngopi ya, ambil ngopi-ngopi nih. Celananya yang mau dipermak ini benar kan yang dari Jakarta Selatan ya? Ya Jakarta Selatan tuh datang. Jadi permaknya tuh sambil ngopi sini. Ambil tiduran juga. Nih. Berdiriin dulu, Kang. Nah, ini sage juga ya, ini celana sage nih. Sage juga. Nih, sage juga. Arenger ya. Nih, ini katingannya tuh di pahanya nih agak ngelembung ya, jadi harus dikecilin dari sininya. Sama ini panjang, jadi ini lipetannya terlalu gede nih, terlalu gede ya, nanti dipotong beberapa senti. Ini ntar diambil. Jadi begini teman-teman, makanya kalau misalkan langsung itu, jadi saya langsung ukur begini ya, jadi dipakai langsung begini. Beda sama yang mau dipaketin ya. Kalau mau paketin saya nggak bisa berani. Kalau mau, misalkan mau dibikin slim, mau dibikin slim fit ya, jadi saya nggak bisa nebak ukuran gitu. Kecuali kalau bawa contoh, kecuali kalau datang langsung juga saya langsung ukur begini gitu caranya. Ini ya teman-teman, langsung kita langsung ukur aja ya. Nih, ini di sini agak ngelembung nih ya, jadi harus diambilnya ini sekitar 1 inch saya nggak ngerti bahasanya itu apa. Inch. Kita dulu ya, ambil kapur. Ini udah pas segini ya? Iya, udah. Ini kena dikit ya. Timbulnya gede juga ini kerupuknya. Panjangnya ini potong 3 cm aja ya. Iya, boleh, Kang. Nah, jadi begini teman-teman ya. Jadi saya langsung ukur. Jadi bagian mana yang mau dikecilinnya, jadi biar dipasin gitu. Beda kalau misalkan mau dikirim tapi nggak bawa contoh, saya juga bingung gitu. Jadi saya juga nggak mau menanggung resiko ya. Jadi sayang kalau misalkan tercelana mahal-mahal gitu, gagal juga gitu. Saya juga nggak mau gitu. Oke, kita lanjut untuk pengerjaannya ya. Oke teman-teman, oke kita langsung pengerjaannya ya.
ini tadinya rantai ya, kita rantai lagi. Jadi ini kena bagian dalamnya juga, nanti di bagian sininya juga ya, soalnya ini yang ngelembungnya di bagian paha sama pinggul ya. Oke, kita langsung aja ya. Langsung tinggal diobras lagi ya kan. Jadi sisanya terlalu gede ya, nanti kita obras lagi. Oke, kita langsung obras ya.
kan ini. Mundur. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Panas sekali ya. Ini cuacanya lagi ekstrim, ekstreme ya. Ekstreme. Mumpung lagi ada customernya ya, ini customernya lagi ada. Nanti kita langsung suruh coba aja ya, ini yang udah di permaknya. Oke, kita langsung aja. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung pakai aja. Nih, jadi kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Kalau datang langsung, jadi biar kelihatan gitu ukurannya. Mohon maaf ya teman-teman, ini tempatnya begini ya. Mohon maaf, adanya begini doang sih. Nih kan ini tadi yang ngelembung di sini nih. Sekarang mah jadi agak ngepres enggak ya, terlalu gede enggak. Jadi ini soalnya ini belum di inswak ya, inswak. Jadi takutnya ada penyusutan, jadi dari ukurannya jadi lebihin. Gimana udah pas? Udah Kang. Tinggal dilipat ya? Iya. Nah, biasanya nih lipat, melipat dua kali ya. Ini langsung loh dari Tangsel. Tangsel datang ke sini jauh-jauh loh. Celana perjuangan, meremaknya juga perjuangan, ini serba perjuangan pokoknya. Jadi lipatannya nggak terlalu gede, kalau tadi kan ini dipotong sedikit aja ini. Langsung pakai nih. Diganti lo ganti. Ganti. Ketemu langsung pakai. Udah ya? Udah. Oke, terima kasih ya teman-teman, selesai sudah untuk pengerjaannya. Dan buat teman-teman yang mau permak, silakan langsung mau DM aja apa mau langsung WA, nanti saya kasih nomornya di cek di deskripsi ya. Duh susah banget deskripsi. Itulah. Oke, assalamualaikum.